Perusahaan satelit Roscosmos dari Rusia mengunggah foto-foto citra satelit lokasi pertemuan tingkat tinggi NATO di Madrid 29-30 Juni. Roscosmos adalah badan usaha milik negara Rusia yang bertanggung jawab untuk penerbangan antariksa, program luar angkasa, dan riset aeronautika umum. Roscosmos mengunggah foto-foto lokasi pertemuan pemimpin NATO sehari sebelum pembukaan yang dihadiri seluruh pemimpin NATO. Saat sesi jumpa pers, Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan NATO Summit di Madrid akan mengambil putusan strategis terkait konflik Rusia dan Ukraina, juga menentukan sikap menerima keanggotaan Finlandia dan Swedia yang ditentang keras Rusia. Assistance package for Ukraine to further modernize Ukraine's defenses and strengthen their resilience and security institutions for the long term. This is in addition to the billions of dollars of military equipment, economic aid, and humanitarian assistance that allies have already provided to help Ukraine uphold its right to self-defense. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!